Salam sejahtera. Bersama kami pelajar bagi kursus EGR 4507 Pengeluaran Tanaman Peladangan Kelapa Sawit. Nama saya Jacob Petrus sebagai pembuka bicara perkongsian pada kali ini, yang mana kami akan menyampaikan perkongsian berkaitan cabaran industri kelapa sawit negara. Saya serahkan kepada rakan setugas seterusnya. Isu pekerja asing dalam pelbagai sektor di Malaysia merupakan salah satu isu nasional yang berlanjutan sejak lama dahulu. Isu kekurangan pekerja ladang tidak berkesudahan di mana keadaan ini lebih teruk akibat pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor peladangan Malaysia bagaikan tidak berpenghujung lagi, terutamanya dalam sektor industri kelapa sawit. Meskipun pelbagai usaha telah diambil oleh syarikat-syarikat terpabit dan pihak berkuasa demi menjaga kepentingan hampir setengah juta pekebun kecil, namun menurut data industri pertanian, di mana sekitar 75 pekerja dalam sektor minyak sawit adalah tenaga kerja asing. Dan pada masa ini, di mana terdapat kekurangan sekitar 37,000 pekerja dalam industri berkenaan, yang mana boleh memberikan kesan kepada jumlah pengeluaran buah tandan segar BTS negara sebanyak 25%. Keadaan menjadi lebih teruk apabila warga tempatan sendiri telah lama menjauhkan diri daripada industri ini sejak bertahun-tahun lamanya, kerana pekerjaan ini dianggap sebagai jenis pekerjaan 3D, iaitu dirty, difficult dan dangerous. Malah kalangan sesetengah orang menyifatkan bekerja di sektor ini akan turut menjatuhkan martabat berbanding bekerja di kilang atau sektor perkhidmatan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas. Okey, terima kasih rakan setugas saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Azri bin Muhammad Mahidin. Nombor metrik saya 201181. Okey, seterusnya saya akan kami akan membahas tentang isu kelapa sawit, isu peladangan kelapa sawit yang berada di Malaysia. Okey, terdapat banyak isu yang melibatkan peladangan kelapa sawit di Malaysia. Salah satunya adalah pembukaan ladang itu sendiri, iaitu yang dihadapi oleh para petani yang untuk memulakan ladang kelapa sawit. Okey, antara faktor yang menyebabkan susahnya pembukaan ladang ini adalah faktor dari segi geografi, iaitu daripada kawasan yang berbukit ataupun kawasan yang curam untuk proses penanaman kelapa sawit ini. Okey, seterusnya adalah kos yang dihadapi oleh para peladang untuk pembukaan kawasan kelapa sawit ini, seperti kos untuk membajak, kos untuk merumpai dan sebagainya. Ini adalah salah satu punca kenapa isu ini sangat popular di kalangan peladang kelapa sawit. Dan seterusnya adalah jenis tanah yang terdapat di Malaysia, iaitu setiap negeri mempunyai tanah yang berbeza ataupun berlainan, iaitu seperti yang kita sedia maklum, penanaman kelapa sawit kebanyakannya terdapat di bahagian utara Semenanjung, iaitu di bahagian Perak dan Selangor, dan terdapat juga kawasan kelapa sawit yang berada di Kelantan dan sebagainya, iaitu terdapat beberapa faktor tanah yang menyebabkan produktiviti untuk kelapa sawit ini berbeza untuk setiap negeri, dan terdapat juga segala penyakit yang disebabkan oleh kawasan tanah tersebut. Seterusnya adalah daripada segi persekitaran itu sendiri, iaitu terdapat juga kawasan-kawasan yang mempunyai hujan yang melebihi nilai optimum yang diperlukan oleh kelapa sawit, ataupun terdapat juga hujan yang tidak mempunyai nilai optimum bagi satu kawasan. Itu menyebabkan faktor ini salah satunya pembukaan ladang ini sukar untuk dilakukan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan setugas saya yang berada di ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan setugas saya. Nama saya Fatin Atira binti Syahrul Afandi dan nombor metrik saya 200358. Seterusnya, saya akan mengupaskan isu di dalam peladangan kelapa sawit yang seterusnya iaitu isu teknologi. Isu teknologi selalu dikaitkan dengan
isu pengadaptasian penggunaan teknologi yang lambat, terutama di dalam kalangan pengusaha ladang kelapa sawit yang kecil. Ini kerana pengusaha ladang kelapa sawit yang kecil selalunya mempunyai masalah kewangan dan pengambilan teknologi yang baharu memerlukan kos yang agak tinggi. Namun demikian, kerajaan juga menggalakkan para pengusaha ladang kelapa sawit yang kecil untuk mengambil teknologi yang baharu agar mereka dapat menghasilkan hasil yang lebih berkualiti dan hasil yang lebih tinggi. Kerajaan kita juga telah membuat inisiatif seperti permohonan bantuan kewangan kepada pengusaha ladang kelapa sawit yang kecil. Namun yang demikian, di dalam prosedur permohonan bantuan kewangan, terdapat beberapa isu yang selalu dinaikkan oleh pengusaha ladang kelapa sawit yang kecil. Seperti kehilangan dan ketiadaan geran tanah dan juga faktor umur pengusaha ladang kelapa sawit. Itu sahaja daripada saya, Fatin Atira. Saya serahkan kepada rakan setugas saya yang seterusnya. Rakan setugas saya, seterusnya kita akan sambung dengan isu penyakit dan perosak tanaman kelapa sawit di Malaysia. Terdapat dua penyakit dan perosak yang menyerang tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah kulat Ganoderma atau nama saintifiknya adalah Ganoderma boninensis. Kulat ini tumbuh pada pangkal batang pokok atau di bahagian akar pokok. Ia menyebabkan penyakit reput pangkal batang atau reput batang atas pada pokok kelapa sawit. Dalam jangka masa yang panjang, kulat ini menyebabkan pokok kelapa sawit tumbang ataupun mati. Ini memberi impak kepada hasil pokok kelapa sawit pada kawasan itu. Penggunaan racun sistemik seperti hexaconazole yang disuntik ke dalam batang pokok kelapa sawit yang dijangkiti oleh kulat Ganoderma dapat mengurangkan jangkitan kulat Ganoderma ini. Namun, sehingga ke hari ini kita belum masih menemui solusi untuk membasmi kulat Ganoderma. Penyakit dan perosak tanaman kelapa sawit di Malaysia yang kedua adalah ulat bungkus atau nama saintifiknya Metisa plana. Larva ulat bungkus ini akan memakan daun kelapa sawit dan apabila populasinya meningkat, ia akan memberi kesan yang besar terhadap hasil pengeluaran akibat daripada pokok yang dijangkiti. Pokok yang dijangkiti juga memerlukan masa yang lebih lama untuk pulih dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah menyuntik racun asifat ke dalam batang pokok selepas telur ulat menetas atau sewaktu larva masih muda. Terima kasih kepada rakan setugas. Seterusnya, saya akan teruskan dengan isu negara Eropah yang menyekat pengimportan dan mengharamkan penggunaan produk kelapa sawit. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan pembekal utama dunia bagi minyak kelapa sawit selain daripada Indonesia. Oleh itu, negara Eropah masih berpandangan negatif terhadap pengeluaran kelapa sawit kerana mampu memusnahkan habitat haiwan terancam seperti orang hutan disebabkan penebangan dan pembakaran hutan. Selain itu, mereka juga melontarkan pendapat bahawa pengeluaran kelapa sawit adalah puncak utama kepada perubahan iklim dan pencemaran udara. Dalam pada itu, mereka juga mendakwa pekerja di ladang kelapa sawit telah dieksploitasi dan berlaku pencabulan hak asasi manusia. Hal ini dapat diselesaikan dengan menggubal kembali undang-undang terhadap peladangan kelapa sawit. Pihak mereka juga pernah menyatakan minyak kelapa sawit boleh mendatangkan penyakit kepada kesihatan kita seperti sakit jantung. Isu kesihatan ini dapat disangkal kerana terbukti sawit tidak mengandungi kolesterol dan lemak trans. Malah, ia kaya dengan vitamin E yang merupakan antioksidan dan sangat baik untuk kesihatan. Kesan daripada kempen anti minyak sawit di Eropah telah menjejaskan sumber ekonomi dan hasil pendapatan utama pekebun kecil.
setiap lontaran perspektif negatif dari negara Eropah ini boleh disangkal dengan jalan penyelesaian yang akan saya kupaskan selepas ini. Negara kita telah mencari jalan penyelesaian terhadap isu ini dengan mengadakan program Sayangi Sawitku untuk mengubah pandangan masyarakat dan dunia terhadap kelapa sawit serta memulihkan pasaran sawit seperti sedia kala. Hal ini telah disokong oleh Tun Dr. Mahathir. Beliau juga berpendapat menghentikan pengimportan barangan tertentu dan memboikot barangan Eropah juga boleh dilaksanakan jika pasaran kelapa sawit terus disekat. Selain itu, Felda juga melancarkan petisyen untuk pekebun kecil melontarkan suara untuk mempertahankan sektor sawit. Sekian saja daripada saya, Nur Akira binti Jurayati, dan saya akan serahkan kembali kepada rakan setugas.